Welcome back to my YouTube channel. Halo, selamat pagi. Jadi hari ini gua mau kemana kita, Di? Mau ke Sapar Pitu. Mau ke pantai kalau enggak. Jadi sebelumnya kita makan dulu. Ya kan? Dan ini kita lagi ngegoreng-goreng gitu lah sama Haji. Kalau di orang itu janjiannya jam 9, gengs. Janjian jam 9 tadi malam. Dan ini udah jam setengah 11, jadi sekalian lihat ngaret banget, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah, kita lebih baik makan aja dulu, baru nanti kita ke sana langsung lanjut. Oke, okay? Itu helikopter. Kita makan dulu, geng. Sini ya, Di, masuk vlog gua, Di. Cerita gede. Lebarannya kemana aja lu nih? Lebarannya, lebaran pertama kemana? Kampung. Enggak, nongol kan? Kalian pas saudara lu enggak? Hah? Pas saudara enggak? Pas saudara lah. Cuma dapat THR berapa nih? Kocap. Bawan tidak tadi ya, bawan tuh. Iya. Karena hadi malu-malu, kita sorot aja, guys. Dapat THR berapa? Dikit dong. Berapa nih? Cuma 200. Lumayan lah, 200 itu kebeli beras 2 karung, guys. Ya. 200 kebeli. Enggak tempat cewek lu. Enggak, enggak punya cewek. Ngapa tuh? Ngapa? Apa jomblo aja. Malu-malu, Di. Siapre ya? Halo guys, karena kita udah kelar makan dan gua sama Haji pengen langsung OTW. Jadi kita langsung temuin di orang aja. Nah, hari ini lumayan rame karena ya ada 2 mobil yang bakalan ke sana. Pokoknya ini lebaran ke 3 ya? Keempat. Keempat, lebaran keempat kita ke pantai. Cuman kita nggak tahu lebaran kelima kita bakal ke mana. Jadi stay tune terus, follow Instagram gue di bawah ini and subscribe. Thank you. I'm not gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad, fuck that. I'm not gonna go out all bad. I'm not gonna go out all sad. They try to control my life, won't let them decide. Happiness of mine in the night, when monsters hide. They want me to die. Want me to die right here in the dark. Hari ini kita mau ke Sanggar Beach ya. Sekarang udah di mobil. Ini ada Adam. Udah mau kuring deh. Siapa dulu gue? Halo. Ini ada Adi. Rio Rio. Aduh anjing. Aduh. Apa dulu? Ini ada Chandra. Ini ada Aji, ada Aang, ada supir kita. Atau bos kita nih. Mana? Beleza. Ini. Jadi kita langsung aja. Kayak lama gak suku ya. Ya, semoga hari ini lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Oke, guys. Kita udah sampai tol mana ini, Bang? Tol Bakauheni. Bakauheni ya. Jadi di sini ada Rio. Hai. Dan gua juga. Nah, pengepul guys. Video ini kagak gue. Mana mobil di orang? Tuh, itu tuh. Jadi mobil di orang ini enggak bisa, gengs. Ya, enggak bisa ke tol gitu, lewat tol gitu, guys. Karena emang enggak ada kartunya. Jadi bingung gitu buat nyelesain masalah ini gitu. Karena kalau mobil tahun itu nggak bisa gitu, oke?
Jadi muter balik kayaknya tol. Oh, muter balik guys. Muter balik ya Tan. Gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad. Ketemu Diego Michel, bos tal, masih di Molly, lagi Santoso, masuk ayo, kasihkan, nggak belum, beli, green, tua, itu, aduh, kuah, ini kawin. Jamin deh. Berapa ini? Woi, ini yang botol lu. Coba. Yang ini lah dia dia. Woi, ada yang botol. Ah, ada yang botol, Bang. Dia botol yang gelas. Terus satu saret nih. 20.000 galon. Saya tinggal lari ya. Botol-botolnya. Oh, pasti kecap lu, Cok. Mahal kalau nanti gila. Guys, kita akan agak mundur. Blok-blok. Baby ibu. Borong-borong snack. Borong-borong, teborong. Es, ini Rio. Ini Kesukron yang punya HP-nya. Eh, baru ini. Ini tuh Rio, pas. Pas. Ini untuk buat nikahan besok. Pas, pas. Kalau nggak kasihan. Begini tuh lo pas, sepaket bang. Udah yuk. Eh, oke. Okay. Untuk kolor. Ini Mbak Sisi. Kakaknya mau bercemilan kak. Cemilan semua. Ini makanan minum semua. Ini banyak wangi. Cek ini. Kita mau. Oh iya. Karena juga nih. Kawannya kumpal. Jadi kita mau makan nasi padang dulu. Aduh. Itu ada ricet itu bawahnya. Kalau bawahnya kayak. Geser yang tadi. Yang mana sih? Waduh, ada kenalan nih guys ya. Emanglah itu mah kak. Emang itu mah. Waduh. Dadah. Ya, bapak. 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 Beli yang berapa ya? Yang berapa ya? Yang udah bete, males gua kalau udah bete. I'm not gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad. Fuck that. I'm not gonna go out all bad. I'm not gonna go out all sad. Try to control my life, won't let them decide. Happiness of mine. In the night, when monsters hide, they want me to die. Halo guys, jadi kita udah di sanggar. Jadi hari ini kita mau explore dulu. Karena gua di sini pengen kencing dulu, jadi gua pengen kencing dulu sama Ang. So, jangan lupa subscribe dan pantengin terus jalan-jalan bari. Ya. Jadi kita hari ini mau foto-foto dulu. Nanti foto-fotonya bakal gua edit. Udah situ aja. Matahari ke pantai. Satu.
dia nih, penjaga kebun yang ke pantai jadi tukang foto. Ini yang sini nih sibuk foto terus. Heran gua. Apa sih? Sibuk apa foto? Coba ikutan pegang. Pegangin dulu. Kali. Kita mau itu foto juga aku pakin, di orang foto terus. They've been trying to drag me so deep into hell. I will never make it back. But I'ma walk right through hell and make it back home. Cause I'm not gonna go out like that. I'm not gonna go out all bad, all sad. I won't let them control me. They try to control my life, won't let them decide. Happiness of mine in the night, when monsters hide, they want me to die. Want me to die right here in the dark, want me to die right here right now. But fuck all them and fuck all that, I'm not finna go out bad, not gonna go out all sad. Hey, no, 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 no. Ini ge, ininya apa sih dodol? Ini gambar lap, cinta yang palsu. Ini nggak tahu gambar apa ya, ini gambar kampung gua. Nih gambar titit. Yang jelas sini ge, kesini kali. Yang jelas hari ini thank you banget buat kawan-kawan kampung gua udah nyempetin waktunya gitu. Setahun sekali ya kita ya. Iya. Kata lu pertama kali? Pertama kali seneng nggak? Lumayan sih ya. Sama doi lagi kan. Lo kasih tau doinya adalah yang kecil, mungil gitu kan. Tapi agak ngetahin. Ya anjing. Nah, nyebelin ya kan. Menurut lo gimana Sanggar? Nilai berapa? 7/10 atau 8/10? Kalau dari gue sih 8/5. 8/5. Why? Why? Kenapa? Kayak agak gersam gitu ini ya. Ini C-nya. Kalau mungkin kalau kita datangnya sore mungkin lebih dibesar, lebih ya kan? Enak. Cuman datangnya kita siang. Cuaca masih panas. Dan di sini juga gua mau kasih tahu di sini ada coffee shop, ada yang lain-lain dan ombaknya lagi pasang di setiap kali Anda ya, itu. Enggak boleh apa? Enggak boleh berenang. Berenang ya kan. Warning tuh kalian bisa lihat tuh petugasnya coba kita syarat ke sana tuh. Ya kan ombak makin pasang tuh. Nah, di sana juga. Ah, tutup apa di sama Bimo nih gua menang Bimo. Kalau lu mah ini pertama kali lu ke Santar apa gimana? Iya, pernah syarat ge bertiga ya. Udah nih. Oke, wawancara. Nama tuh belum udah. Gimana perasaan lo? Sanggar, menurut lo nilainya berapa? Biasa aja. Kayak enggak bagus ya. Cuman komen banget, pura banget. Jadi mungkin itu aja penilaian dari dia. Oke, okay, thank you. Dan di sini juga ada wajah Sanggar Beach. Kalian bisa lihat pesanan ini. Dan di sini buat penyewaan itu, penyewaan mobil-mobil tuh kayak Mbak itu. Sini deh. Penyewaan mobil kayak gitu itu 20 menit. 20 menit itu gocap. Terus juga ada kuda. Kuda itu 35. Cuman 15 menit. Dan ada ayunan juga, ada coffee shop. Pokoknya worth it banget buat kesini. Tapi saran gua kesini tuh kalian sore gitu loh, jam 3. Dan kalian biar bisa dapat sunsetnya gitu. Dari sana.
Jadi di sini ada yang kehilangan tas, cuman kita nggak tahu, kita mau ke mobil dulu. Ambil, gue pengen kencing. Kita cek aja dulu. Semoga ya ketemu ya guys ya. Oke. Gitu, dan nggak ada kehilangan gitu. Karena emang udah capek banget hari ini. Dan sampai ada kehilangan, kalau ada kehilangan kita kayak rasa apa ya? Udah capek kehilangan gitu, nambah parah lagi buat nyari gitu. Jadi semoga ditemuin lah cepetnya ya. Oke. Halo guys, jadi hari ini kita mau main GoPro ke Garmin. Ini kita hari ini thank you banget buat kawan-kawan gue, terutama buat Bang Brenda. Apalagi ini post kita nih, mantap. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, and ikutin terus jalan-jalan gue yang lainnya. Siap.